keranjang-keranjang yang cantik yang bisa menjadi aksen tampilan dari depan untuk rak-rak buku ini. Ini kita beri contoh, desainnya menarik sekali sebagai aksen. Ini adalah coffee table atau biasa juga dipakai sebagai side table. Coffee table ini memiliki fungsi yang luar biasa karena di bagian bawahnya kita bisa simpan barang-barang. Contohnya kita meletakkan, Anda bisa lihat di sini, meletakkan majalah-majalah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana reaksi si pemilik rumah. Oke, sebentar. Saya panggilkan dulu Mbak Dita. Halo. Ya sesuai sama harapan sih ya, karena kan aku tuh expect-nya memang warnanya hitam putih. Tuh. Terus ya mejanya dua, kebetulan anak kan emang dua. Lampunya kan kesannya feminin ya. Betul. Dikombinasiin sama ini kayaknya tuh maskulin, tapi masuk-masuk aja. Sih. Terus itu ya semuanya deh, seneng banget. Seneng banget. Dan itu ada tips untuk kita, pemirsa. Tadi kita membuat tips dari barang yang sangat sederhana. Kita sengaja memberikan satu cushion atau satu bantal berwarna kuning sebagai aksen. Nah itu pemirsa, kita lihat bagaimana Mbak Dita happy sekali dengan ruangan ini dan semoga bisa menjadi inspirasi tentunya untuk teman-teman dan keluarga semua di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada tim The Project Trans TV dan Mbak Anies yang sudah makeover ruangan kerja ini yang sebelumnya berantakan, banyak barang-barang yang nggak perlu. Warnanya juga nggak ada temanya, sekarang sudah menjadi ruangan yang sesuai dengan impian kami sekeluarga, menjadi ruangan yang sesuai dengan fungsinya dan dengan nuansa warna yang hitam dan putih. Terima kasih sekali lagi buat The Project Trans TV.